Secara administrasi pemerintahan, kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu, maka misalnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, nah dia itu bisa diberhentikan dengan tahapan-tahapan yang tidak sedikit panjang, ya mulai dari teguran dulu, kemudian lalu ada cara-cara, jadi teguran itu juga lisan, tulis, nah mungkin kalau saya ikuti presiden itu arahannya di rapat kabinet tanggal 6 November 16 November itu dikatakan ya saya ikuti di media televisi kalau perlu Mendagri tegur gitu ya. Jadi tegur itu kalau dalam tafsir saya mungkin Pak Presiden ini ya teleponlah dia kasih tahu jangan begitu, kenapa begitu gitu ya. Kalau memang diperlukan tertulis itu pun enggak boleh Mendagri menegur tertulis. Oh, menegur tertulis enggak boleh, Pak. Tertulis itu harus presiden untuk gubernur, bupati, tertulisnya itu tegurannya oleh Mendagri. Nah, saya menafikan gitu, tapi karena Inmen ini lalu memuat pernyataan atau penegasan sanksi-sanksi di dalam undang-undang, itulah kesalahpahaman, timbullah sebagai polemik dan debat. Oke, itu saja. Jadi ada pembuatan Inmen ini mungkin agak berlebihan menurut saya. Oke, apa yang berlebihan tadi Pak, Prof. Jun? Ya bikin Inmennya gitu loh ya kan. Jadi ini bisa saja dengan teguran dulu apa kepala daerah yang kita nilai tidak menegakkan ketentuan COVID ini. Oke. Tadi yang dimaksud baik. Tadi yang dimaksud pemberhentian itu adalah pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri berarti, Prof. Jo? Enggak, itu harus melalui prosedur bahkan melibatkan DPRD. Oh. Dia bahkan sampai kalau dia tidak mentaati perundang-undangan harus dibuktikan. Tetap prosedurnya DPRD begitu ya berarti ya. Sebagai wakil rakyat.